Cek ya. Kemarin udah dicoba sih, bisa tiba-tiba. Juga satu, dua, sama lagi tiga ini ya. Sama ini kayak sensor air juga mati. Gue portal itu. Main bulu kan selalu tu. Bela aku macam ni. Jangan langsung ni. Lagu kau ni. Saya berapa jam? Maksimal berapa jam? Ini lagu kau berapa jam? Ya, buku-buku ya. Yang misalkan di sini lagu jalan juga. Ini wadah itunya telurnya malam hari itu langsung otomatis. Mas, sistem penyiraman bawang otomatis. Jadi penyiraman bawang otomatis ini otomatis pak, sini dan sini untuk mengalirkan air dari sungai. Ada sensor kelembapan tanah yang bisa kita lihat dari aplikasi. Janda. Ini panjangnya berapa kali berapa mas? Prototipe ini paling berapa ya? Harusnya tadi 80. Ini bisa nggak? Iya, tuh bagus. Sampai tumpah-tumpah. Tapi kan tanahnya ini loh, masih kaget ya. Dari awal proses kita lomba ya pak. Mungkin karena kita kaget sebenarnya karena dapat panggilan dari pembina untuk berkumpul di lab karena tiba-tiba ada panggilan untuk mengikuti lomba di Korea ini. Dan lalu kita merancang dari produk yang akan kita bawa dan kita karena kearifan lokal Kabupaten Brebes ini terkenalnya dengan bawang merah, jadi kami akan membawakan tentang bawang merah ini ke go internasional. Jadi kami menciptakan alat small farm, yaitu smart prototype farming atau bahasa Indonesia itu persawahan cerdas untuk membantu para petani yang ada di Kabupaten Brebes dan yang ada di Indonesia ini. Untuk cara kerja, di sini semua menggunakan sistem otomatis. Jadi ada sensor atau alat penyiraman bawang secara otomatis. Dan juga ada penutup bawang otomatis untuk melindungi bawang merah yang sudah siap dipanen dari hama-hama. Ini meraih penghargaan apa dan juara apa? Alhamdulillah kita mendapatkan silver medal atau medali perak. Bersaing berapa peserta? Aduh, kalau untuk peserta nggak kehitung sih pak, banyak banget. Sampai ada sekolah dari luar negeri juga. Dan mereka juga produknya sangat hebat-hebat banget. Dan alhamdulillah kita bisa membawa produk ini untuk mendapat salah satu juaranya. Alhamdulillah ini memang kegiatan robotik bagian dari ekstrakurikuler. Dan salah satu memang ikon Madrasah Man 1 Brebes. Dari tahun ke tahun memang kita terus meningkatkan. Karena dulu juga kita sudah mengantarkan anak kita bisa menyukseskan salah satunya
dampak dari robotik ini. Mas Haidar salah satunya bisa ke perguruan tinggi luar negeri, juga salah satunya anak-anak mereka itu anak-anak yang dari robotik. Untuk peningkatan dari robotik sendiri, Madrasah Aliyah memberi kebebasan kepada anak-anak untuk berkreasi dalam pengembangan khususnya robotik. Kebetulan robotik ini diasuh oleh Mas Skandar dengan Pak Eko sebagai tim pendampingnya. Setelah pada event robotik, beliau-beliau yang mendampingi. Tapi kegiatan-kegiatan robotik di sini memang terjadwal secara rutin untuk latihannya dan perekrutannya. Yang terakhir ini dapat penghargaan apa aja, Pak? Katanya ada 4 penghargaan. Untuk tahun ini, kebetulan kita mengikuti di tingkat Korea yang diselenggarakan oleh perdagangan, ya, Kementerian Perdagangan Korea. 4 juaraan, ya, pas standar. Untuk ada 4 juaraan, yang pertama. Excellent, ya. Karena kebetulan ada 3 tim. Dari 3 tim itu, satu tim itu bisa membawa 2 medali, yang lain itu masing-masing medali. Total berapa siswa, Pak, dari 3 tim itu? Dari total 3 tim itu ada 12. 13. Dan masing-masing tim itu ada yang 4 anak, ada yang 3 anak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.